Sehari dua mak asyik pening kepala, memikirkan ayahku tak ada kerja. Dulu kerjanya ambil upah gali telaga, kini sudah tak larat katanya dia. Tiap pagi ayah ke kedai kopi, jumpa rakan-rakan sejati. Lagaknya bagaikan ahli menteri, cerita tentang masa kini. Mak kebingungan apa harus dilakukan, dia bimbang takut adik kelaparan. Mak masak bubur nasi dicampurnya pisang, bubur satu pinggan makan lima orang. Mak menyuruhku panggil ayah pulang, mak takut ayah kelaparan. Nanti tak sempat makan, mukanya masam.